Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Amerika Serikat hari ini untuk menjalani pengobatan kanker prostat. SBY terbang ke Amerika didampingi kedua anaknya Agus Harimurti dan Edi Baskoro Yudhoyono. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan kanker prostat stadium awal. Usai berkonsultasi dengan dokter urologi, SBY memutuskan untuk menjalani perawatan di sebuah rumah sakit khusus kanker di Minneapolis, Amerika Serikat. SBY juga telah memberitahukan kondisi kesehatannya kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memberikan respon baik dan menyampaikan bahwa anggota tim dokter kepresidenan akan mendampingi pengobatan SBY. Dalam aturan mengenai dokter kepresidenan, diperbolehkan untuk membentuk tim yang menangani masalah-masalah spesifik kesehatan kepala negara dan mantan kepala negara. Masalah seintensif apa penanganan dan sespesifik apa penyakitnya, dokter yang lebih berwenang menjelaskan. SBY memohon doa dari masyarakat Indonesia agar medical treatment yang dijalani bisa berjalan dengan baik. Selain itu, melalui akun media sosial, putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono juga menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dan simpati atas kondisi ayahnya. Kanker prostat adalah kanker yang muncul di kelenjar prostat. Prostat merupakan kelenjar di sistem reproduksi yang hanya terdapat pada pria. Tim Liputan iNews melaporkan.